Sementara itu, seorang siswi asal Sulawesi Barat gagal menjadi paskibraka nasional setelah dinyatakan positif COVID-19. Kristina memilih pulang ke kampung halamannya dan menolak tawaran menjadi paskibraka provinsi. Gagal menjadi pasukan pengibar bendera pusaka nasional mewakili Sulawesi Barat, Kristina, siswi kelas 11 asal Mamasa, memilih pulang ke kampung halamannya. Meski ditawari menjadi paskibraka di Provinsi Sulawesi Barat, namun Kristina menolak. Kristina memilih pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga untuk menenangkan diri. Kurang lebih satu minggu. Jadi ini belajar daring saya di rumah? Iya. Ini memang ada apa? Ada panggilan dari provinsi untuk itu paskibraka atau bagaimana? Iya, Kak, ada. Jadi tanggapannya tuh? Kristina ikut atau gimana? Saya tidak ikut karena saya masih trauma dengan hal ini dan... Sebelumnya, Kristina yang lolos seleksi paskibraka nasional mewakili Sulawesi Barat batal ke istana setelah dinyatakan positif COVID-19. Namun gagalnya Kristina menuai polemik lantaran diwarnai sejumlah kejanggalan. Dua hari setelah swab pertama, Kristina melakukan swab mandiri dengan hasil negatif. Kristina makin merasa janggal karena pengganti dirinya mewakili Sulawesi Barat bukan peserta di peringkat kedua di bawah namanya. Ia justru digantikan oleh paskibraka dari luar yang namanya tidak ada dalam daftar yang telah diseleksi Dispora sebelumnya. Dari Sulawesi Barat, Freni Christian, iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Kristina, paskibra yang gagal menjadi paskibraka nasional setelah dinyatakan positif COVID-19. Selamat sore, Kristina. Selamat sore, Kak. Baik, Kristina, bagaimana kabarnya atau keadaannya saat ini? Puji Tuhan, kabar baik. Baik, sudah sehat ya? Siap, Kak, sudah sehat. Baik, bisa diceritakan bagaimana Kristina pengalamannya bisa lolos ke paskibraka nasional dan akhirnya harus batal untuk menjadi paskibraka? Awalnya saya bergabung di organisasi paski sekolah. Setelah itu ada info dari kakak-kakak senior bahwa akan ada seleksi calon paski untuk tingkat kabupaten. Jadi saya mendaftarkan diri untuk ikut seleksi. Setelah saya mengikuti seleksi, puji Tuhan saya lolos dan dinyatakan juga lolos untuk melaksanakan seleksi tingkat provinsi. Setelah itu saya melaksanakan dan mengikuti seleksi tingkat provinsi. Dan puji Tuhan lolos untuk tingkat provinsi dan dinyatakan untuk lolos mengikuti seleksi tingkat nasional. Setelah mengikuti seleksi, puji Tuhan, lolos mewakili Sulawesi Barat. Baik, sudah melakukan latihan di Paskibraka Nasional? Seperti apa latihannya selama ini? Untuk latihannya, saya mulai dari bulan Februari hingga bulan Juli. Baik, berarti sudah sempat latihan dari bulan Februari hingga bulan Juli ya, Kristina. Dan kapan akhirnya Kristina harus pulang ke kampung halaman? Sejak tanggal 22 Juli, saya dipulangkan karena dinyatakan positif COVID-19. Baik, ada informasi ketika Kristina dipulangkan karena batal ya untuk menjadi paskibraka nasional, ada tawaran untuk menjadi paskibraka provinsi. Kenapa Kristina tidak menerimanya? Ada alasan tersendiri, Kristina? Sejak saya ditawari untuk ikut paskibraka provinsi, saya masih dalam keadaan trauma dan kurang persiapan, jadi memutuskan untuk tidak ikut paskibraka provinsi. Baik. Meskipun ini mungkin takdir yang mengakibatkan Kristina ini gagal untuk menaikkan bendera di istana, tapi Kristina sudah menjadi salah satu dari banyak sekali siswa yang ingin lolos begitu untuk menjadi paskibraka nasional. Seperti apa perasaan Kristina? Perasaannya
meskipun gagal, tetapi harus tetap bersemangat dan tetap berusaha dan lebih fokus untuk belajar agar suatu saat dapat meraih cita-cita. Baik, ada perasaan, masih ada perasaan sedih atau kecewa, Christina? Untuk kecewa, saya harus bangkit karena setiap proses yang kita lalui dan setiap pengalaman pasti mempunyai makna di dalamnya. Baik, jadi Christina mengambil hikmahnya ya, pasti ada pengalaman yang bisa dipetik ya, atau hikmah yang bisa dipetik dari setiap apa yang terjadi. Christina, ini kan hari kemerdekaan kita, 17 Agustus. Ada hal yang mungkin Christina bisa sampaikan ke teman-teman juga yang juga siswa seperti Christina? Saya sampaikan agar tetap bersemangat dan apa yang kita lalui hari ini, Tuhan sudah sediakan yang lebih baik. Baik, terima kasih Christina, tetap semangat dan terus kejar cita-cita Christina ya. Sehat selalu Christina, selamat sore.